Ini salah satu kegiatan yang sangat-sangat bagus karena bisa meningkatkan akhlak dan iman kita. Tentu saja ini bisa merambah ke semua siswa yang ada di Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Ada korelasinya tidak hanya dengan dinas pendidikan, tapi Tupok juga lah ini. Iya. Apa tapi memang Tupoksi? Tupoksi saya, Tupoksi dinas pendidikan di seksi kesiswaan. Oh, itu Tupoksi kesiswaan. Seksi kesiswaan ya. Dari dinas pendidikan dan tempat pengawas SD posisi di belakang kantor kecamatan. Ya, nanti juga diwawancara. Ojo Bupati ini terus. Monggo Bapak TV yang bagus itu. TV yang mewawancarai rakyat, tapi ditonton Bupati. Bukan yang mewawancarai Bupati ditonton rakyat. Terus sebaliknya yang meliput rakyat tapi ditonton Bupati. Dengan kami dan juga para pengajar sebalik ya. Sebalik. Dari Kementerian Agama, tanggapan jenengan terhadap kinerja Bupati yang akan datang bagaimana, Pak? Rencana untuk pemberian tunjangan bagi guru ngaji ini adalah suatu yang mengembirakan, khususnya untuk jajaran Kementerian Agama bisa terbantu di dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang selama ini tidak bisa tersentuh dengan bantuan kesejahteraan baik dari pemerintah atau dari pihak yang lain. Dan program ini layak didukung dan untuk segera nanti direalisir, tapi perlu catatan bahwa semuanya harus melalui mekanisme verifikasi data yang tepat, jangan sampai ada salah sasaran. Dan bagi mereka yang ingin terlibat di dalam proses ini memang harus melibatkan stakeholder yang ada, misalnya Batu TPK, FKDT Madin, Kementerian Agama, Kesra, bagian hukum untuk kajian hukumnya, dan pihak-pihak lain yang terkait. Kami mohon kepada para peserta untuk bersama-sama menghadiri tingkat kabupaten